Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita Angel Seira CT Family. Kali ini kita mau kulineran di kafe baru. Namanya The Rich Coffee and Eatery. Ini letaknya di Jalan Yur Sudarso, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kita lihat menunya dulu ya teman-teman. Ini ada aneka minuman, milkshake, kopi. Ada yang hot and cool. Nah ini menunya. Ada mie goreng, nasi goreng, salad, dan spaghetti. Ini ada makanan ringannya, cemilan. Aneka dimsum. Kita udah pesen makanannya teman-teman. Jadi lagi duduk-duduk santai menunggu pesanan datang. Ini suasananya asik banget. Ini malam hari, lampunya jadi bagus banget. Tuh banyak yang datang kan? Itu di atas belum selesai pengerjaannya, masih dalam tahap pembangunan. Ini minumannya sudah datang, kita pesan yang hot ya. Ada green tea dan coklat. Ini nasi goreng The Rich. Sudah datang pesenannya, cepat datangnya loh. Tugasnya ini ramah semuanya. Minumannya kesukaan bocil semua ini. Enak katanya. Penampakan nasi gorengnya teman-teman, kita cobain dulu ya. Ini rasanya enak banget teman-teman. Tekstur nasinya juga pas banget buat bikin nasi goreng. Anak-anak suka banget. Nah ini juaranya di sini ada stik salmon dan beef stick. Kita pilih yang stik salmon ya teman-teman, dengan saus barbeque. Kita mau nyobain stik salmonnya ya teman-teman. Ini udah lengkap dengan kentang goreng dan salad sayur. Ternyata masih panas, teman-teman. Sekarang papi yang nyobain. Cocok saus barbeque dulu. Enak banget katanya. Teksturnya lembut dan pas. Rekomen deh makan di tempat ini. Menunya enak dan tempatnya nyaman banget buat duduk-duduk bersantai sama keluarga tercinta.
Kita sudah selesai makan, waktunya bayar ke kasir. Lihat ini interiornya bagus kan? Ini ada aneka kopi nih. Tuh banyak banget kopinya. Ada bermacam-macam. Ke lantai atasnya masih belum jadi teman-teman. Besok kalau udah jadi tambah bagus deh. Kita lihat-lihat dulu suasana di depan kafe. Ini di pinggir jalan raya persis teman-teman. Ini bisa duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan lalu lalang kendaraan. Juga ada ruangan lagi buat tempat duduk, dan itu ada penampilan live. Tuh, ada penyanyinya juga, ada bandnya. Tapi maaf ya, suaranya lagunya kita potong, takut kena itu. Ini beneran asik banget teman-teman. Tempatnya enak buat nongkrong, duduk-duduk santai, menikmati makan dengan angin sepoi-sepoi. Lampunya bagus, berasa di Malioboro ya teman-teman. Ini keren nih, Malioboronya Kota Kroya. Yuk, yang belum nyobain kesini, cus kesini The Ritz Coffee and Eatery. Ada di Kota Kroya tercinta. Nah, belum afdol kalau nggak foto di tulisan jalan ini. Nih, mirip Malioboro kan? Oke teman-teman, sekian dulu ya review kuliner kita di The Ritz Coffee Cafe and Eatery. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tunggu videoku berikutnya. Bye bye.